Puan, sahabat-sahabat belia sekalian, kita dekat kepada masyarakat kita sendiri. Kita mendekatkan diri kita adalah dengan satu tujuan, kita nak membangun dan menyebarluaskan kita punya ilmu-ilmu yang kita mempelajari sejauh mana cara pimpinan yang kita lihat. Ada salah, kita tegur. Yang salah juga, kita bantu untuk memperbetulkan. Bukan kita sengaja nak menghukum ataupun meletakkan orang yang bersalah itu adalah orang yang memang layak bersalah. Kita tetap benar. Tidak, istilah itu kalau boleh pada hari itu kita sama-sama ubah supaya persepsi masyarakat melihat belia ini bukan kini itu belia itu macam-macam ada. Belia sibuk dengan gejala sosial, dengan gadget macam tang mari rekaman di konti sebab ini. Soalannya saya mungkin terlupa dengan isi yang penting, iaitu bila kita dalam satu kelompok kawan-kawan, rakan-rakan, itulah masalah belia juga lah. Masalah siapa-siapa lah, bukan belia ajak nak tuju kepada belia, tapi masyarakat bawah belia, atas belia pun sama. Peranan suka memodenkan diri pun. Masa berkelakar gadget, masa kelakar handphone. Jadi masa berkelakar ya, sih digunakan dengan manfaat yang terbaik. Ada benda penting ke rakan? Tetetetetet, macam DJ Amal mana? Tenenet, tenenenet. Yang mana istilah macam jadi masa berkawan, masa berkelakar dengan pembeli, abaikan dulu lah. Kita main juga lah kita dengan pembeli kita, anak-anak kita. Kalau boleh utamakan dulu, di rumah, tekan tepi, letak tepi dengan kawan, letak tepi, kahlah bakut, kelakar lah, sembang lah. Dolok lain, memang kita si nafikan dolok memang zaman kemodenan, zaman yang boleh membawa kepada pembangunan. Nak? Ada, tapi sebanyak, tapi teknologi zaman tu, handphone, touchscreen. Kemudian macam-macam lagu, suara diimpun boleh direkam. Dulu masa kan boleh merakam suara diimpun, ya nak? Belia lepak-lepak dengan masa lepak kita gunakan untuk bikin Candy Crush. Bagi kalau macam-macam mungkin lah, mungkin biarlah sekumpul dengan kawan kita gunakan. Kita sih tahu usia kita, kawan kita tu sampai bila. Masa ya, bila kita susah kelak, kita akan cari kawan kita. Nah, bila kau senang, kau duduk semasa-masa dengan aku, kau main handphone. Bila aku susah, kau agak aku. Jadi nak kelakar aku kosong kau dapat. Aku kelakar berbuih-buih mulut, kau dengar macam dia aja. Jadi persoalannya, kau dengar nak kelakar aku, kau tegur cara aku, aku boleh ikut cara kau. Macam ni lah konsep kita nak negur orang. Jangan, oi, boleh macam dia. Salah, boleh negur dengan cara yang dalam kita baca Al-Quran, waratil Al-Quran yang tartilah. Tertib. Dalam Islam pun kita juga nasihat, dekati.